Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama MM Baldowi dalam intip-mengintip pekarangan. Untuk kesempatan kali ini saya videokan kepada sahabat YouTube semua, yaitu kecantikan dari tanaman beringin dari jenis beringin dolar yang sangat mudah sekali dikembangbiakkan dan ditanam, dijadikan bonsai atau tanaman-tanaman di karangan rumah atau di taman-taman perkantoran. Tanaman ini dapat dikembangbiakkan dengan stek atau dicangkok. Biasanya untuk bonsai banyak sekali dihasilkan dari berburu di hutan-hutan atau di tebing-tebing, di tepian-tepian sungai. Seringkali ada tanaman beringin dolar ini. Sahabat YouTube, tanaman ini dapat tumbuh di segala macam media, sangat mudah sekali dan sangat mudah dibentuk untuk bonsai. Untuk kesempatan ini saya videokan, saya ambil di sebuah taman perkantoran. Sangat indah, ada 3 pohon bentukan bonsai yang agak besar. Ciri khas dari tanaman ini adalah mengeluarkan akar-akar gantung yang bisa dibentuk, juga daunnya yang agak bulat-bulat. Kemudian kawan-kawan, inilah kecantikan dari beringin dolar, ketinggian sekitar 1,5 meter, dan biasa dibentuk seperti sanggul bonsai atau seperti jamur-jamur daunnya di setengah bulat, dan sangat cantik, mudah sekali perawatannya. Perawatan dan pemangkasan daun-daun yang tumbuh di luar yang dikendaki. Sahabat YouTube, tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada sahabat semua yang sudah like, comment, dan subscribe di channel ini, yang sudah gabung. Bagi yang belum, silahkan untuk gabung, untuk sedikit-sedikit menambah pengalaman dan untuk kemajuan channel ini. Sekian teman-teman, sahabat YouTube semua. Terima kasih. Semoga menjadikan inspirasi dan tambahan koleksi di taman, di teras, di pekarangan rumah Anda. Sekian, tetap sehat, tetap semangat. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jaya pertanian Indonesia.